moto saya gitu, dijadikan juga moto kabupaten, emang habis-habisan di dunia pendidikan dan kesehatan. Kayung Utara adalah sebuah nama kabupaten muda yang baru beberapa tahun lalu menapaki perjalanan. Sebelum pemekaran, Kayung Utara masih tergabung dengan Kabupaten Ketapang yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga pada saat itu nyaris tidak tersentuh pembangunan. Awan kelabu bagaikan tersapu dari bumi tanah Kayung. Mimpi akan perubahan pada awal tahun 2003 mulai digaungkan, yaitu mimpi pemekaran wilayah Kabupaten Baru dan diperjuangkan oleh berbagai tokoh masyarakat dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Sukadana, Teluk Melano, Teluk Batang, Pulau Mayak, dan terakhir dari Kecamatan Seponti. Nah, dengan bermacam cara waktu itu memang kita patut berterima kasih kepada Pak Usman Sabta. Bagaimana beliau gigihnya memperjuangkan Kayung Utara supaya mekar. Walaupun pada waktu itu termasuk legislatif di DPR yang ada di Ketapang itu juga sebagian besar tidak merespon. Dengan berbagai perjuangan, akhirnya Kabupaten Kayung Utara yang merupakan satu dari 16 usulan pemekaran kabupaten disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pusat pada tanggal 8 Desember 2006. Pada tanggal 2 Januari 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayung Utara telah diterbitkan oleh pemerintah. Dengan keberanian tegas, pantang mundur, dan terus maju, dibarengi usaha dan kerjasama yang baik, serta dengan penuh kesabaran, bola aspirasi tersebut terus kami gulirkan dengan satu cita dan satu tujuan, yaitu pemekaran Kabupaten Kayung Utara harus segera terwujud. Pada tanggal 19 Juni 2007, Menteri Dalam Negeri Edy Widodo AS atas nama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kabupaten Kayung Utara sebagai Kabupaten ke-13 di Kalimantan Barat dan sekaligus melantik Sarip Umar Al-Kadri sebagai penjabat sementara tampuk kepemimpinan. Setelah masa transisi berlalu, untuk pertama kalinya, sebanyak 61.852 pemilih di 5 kecamatan telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kayung Utara yang digelar secara langsung. Alhasil, pasangan Hildi Hamid dan Muhammad Saitihi dipercaya rakyat untuk memimpin Tanah Kayung Utara periode 2008-2013.
Hildi Hamid adalah sosok pemimpin yang energik, tegas dan visioner dalam menjalankan programnya. Sektor prioritasnya adalah mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal tersebut bukanlah janji-janji kosong belaka. Dalam waktu singkat, kepemimpinan di bawah Hildi Hamid ini langsung membagi tugas demi menyukseskan visi dan misi pendidikan dan kesehatan gratis. Ada tiga hal yang membuat anak-anak usia sekolah yang putus sekolah pada saat itu. Pertama, sarana-prasarana pendidikannya itu tidak ada. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, masalah motivasi. Nah, dengan kondisi demikian, maka pada saat saya mau mencalonkan diri, sudah ada di benak saya, kalau saya mau mencalonkan diri dan apabila diamanahkan, berarti pendidikan ini harus gratis. Kalau masalah sarana prasarana, ini menjadi kewajiban pemerintah. Karena sebelum dilaksanakan pendidikan gratis, tentunya orang tua sudah merasakan gimana jerih payah untuk mencari uang hanya sekedar untuk mendaftarkan anak masuk sekolah. Nah, kemudian gimana rasa beratnya harus membelikan baju seragam anak sekian setel. Tentunya kan orang tua sudah merasakan itu. Ketika sekarang pendidikan gratis dilaksanakan, semua beban itu diambil alih oleh pemerintah daerah. Masalah yang utama kami di sini soal lokal, Pak. Lokal kita ini sangat terbatas. Untuk kelas 1 dan kelas 2, kami terpaksa disekat begini. Dan kami pun tidak ada kantor. Nyelip-nyelip di siswa lah untuk saat sekarang ini. Makanya kenapa saya tidak juga terburu-buru untuk membangun kantor bupati, umpamanya seperti itu gitu. Ya. Nah, ini yang saya no. Jadi kalau misal ditanyakan kira-kira kalau proyek yang strategis, jujur aja saya nyatakan belum ada. Karena sebenarnya membangun Kayung Utara ini sama dengan membangun dari nol. Terutama selama ini dalam pemenuhan sarana-prasarana pendidikan, terutama dalam hal fisik. Ini kita rasakan memang karena adanya penambahan. Setiap tahunnya itu jumlah siswa yang ingin bersekolah, baik pada tingkat pendidikan dasar, SD, SMP, maupun pada tingkat pendidikan menengah, SMA dan SMK. Nah, saya pikir dengan APBD yang 2013 yang baru kita sahkan ini, 2013 persoalan sarana-prasarana pendidikan itu akan tuntas. Jadi tidak ada lagi kita istilah kekurangan ruang kelas, ataupun ada anak-anak yang SMP mau masuk ke SMA tidak diterima karena ruang kelasnya tidak cukup. Memang, pendidikan adalah suatu keniscayaan untuk mencapai masyarakat cerdas dan berperadaban serta mandiri. Di berbagai wilayah kecamatan di Kayung Utara, lembaga-lembaga pendidikan kini sudah merasakan dampak dari misi pendidikan gratis ini. Dampak yang begitu dirasakan oleh masyarakat yang haus akan pendidikan. Ya, dengan adanya sekolah gratis ni kami bersyukur kerana pendaftaran tu ada bayar, misalnya fasilitas-fasilitas pelajar pun penuh yang itu bisa. Kalau tidak ada dengan gratis ini, mungkin kami pun tidak mampu lah. Pendidikan di Kekau ini lumayan nyaman lah. Terutama tuh digratiskan di KKU inilah yang paling nyaman sekolah tuh kan, soalnya kan gratis pendidikan juga, nggak seperti di sekolah-sekolah lain gitu Pak. Yang digratiskan pemerintah itu seperti pakaian, buku,
dan fasilitas sekolah lainnya seperti meja enggak bayar gitu, tempat duduk. SPP gratis dan dari pakaian gratis. Menurut saya dengan adanya program pendidikan gratis itu sangat bermanfaat untuk kami. Kalau semuanya gratis, tanggung jawab itulah tadi yang saya katakan, tanggung jawab masyarakat itu terhadap pendidikan gitu kurang. Sehingga kadang-kadang kalau sekolah misalnya ada sedikit ya memungut biaya, itu udah jadi masalah gitu. Tapi kalau ada misalnya macam subsidi silang tadi kan, jadi kalau misalnya sedikit-sedikit memungut, mungkin tidak akan timbul masalah gitu. Apabila sekolah akan melaksanakan kegiatan di luar kurikulum sekolah, itu diperkenankan memungut, bukan memungut iuran kepada orang tua, tapi ini tidak boleh dilakukan oleh sekolah beserta dewan guru, tapi dapat dilaksanakan oleh komite. Atau memberi komite menghimbau kepada orang tua yang cukup mampu untuk memberikan sumbangan. Kalau masalah nanti, wah ini gara-gara digratiskan lalu nggak apa namanya mutunya kurang, yo belum bisa begitu, nggak boleh seperti itu. Yang jelas tujuan Pak Edi adalah supaya orang dari kaum miskin pun bisa untuk mengenyam bangku sekolahan, ya kan? Kita harus bikin seperti itu. Berarti memang Pak Edi ini benar-benar untuk memperjuangkan semuanya untuk rakyat, bukan untuk dia pribadi. Menurut saya pendidikan di KKU ini sudah sangat dipermudahi oleh pemerintah yang dengan cara menggratiskan pendidikan, bukan hanya digratiskan dalam dunia pendidikan, bahkan jenjang ke lebih serius dari tingkat SMA pun sudah diringankan oleh pemerintah bagi anak-anak yang berprestasi maupun yang kurang mampu. Ya, sebenarnya dengan adanya pendidikan gratis itu kami secara kelembagaan maupun secara pribadi itu sebenarnya sangat terbantu. Pertama, dengan adanya pendidikan gratis kita tidak lagi menghadapi kendala-kendala yang berhubungan dengan pembiayaan di sekolah, Pak. Kabupaten Kayong Utara memang kabupaten yang baru berjalan beberapa tahun lalu adalah sebuah keniscayaan apabila misi pendidikan yang diusung begitu menantang untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mandiri. Program pembebasan biaya sekolah ini sangat membantu terutama kepada masyarakat menengah ke bawah. Tercatat, hanya di beberapa kabupaten saja di Indonesia yang menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SMA. Tentunya, hal ini merupakan suatu prestasi yang wajib diacungi jempol bagi pemerintah daerah yang telah berani melakukan gebrakan yang pro rakyat ini. Kita dari nol besar, kemudian komoditi alam itu apa sih? Tapi seharusnya kita bisa mengacungi jempol. Kenapa pemerintahnya komoditi alamnya itu belum mendukung, kok udah bisa seperti ini kan gitu kan? Bayangkan lo Ketapang berapa puluh tahun anggaran itu sudah disediakan dari sana, tapi semua program yang menjalankan untuk dijalankan di tingkat kabupaten itu tergantung oleh bupatinya. Sekarang kalau memang itu dialokasikan dari sana, dipusatkan, dipagukan untuk gratis, buktinya Ketapang kenapa nggak gratis? Bayar uang pangkal itu apa, uang nggak mau masuk tuh
2.700.000 sampai 3.000.000. Jelas kena biaya Pak, untuk masalah SPP-nya itu bayar, terus uang bangunannya, terus uang pendaftaran masuk pertama. Sebenarnya sih termasuk membebani, tapi oleh karena kita kan sebagai orang tua anak harus kita sekolahkan, ya walaupun enggak mampu kan kita mampu kan. Untuk uang SPP-nya sendiri itu kami dikenakan biaya Rp70.000 per bulannya. Kalau untuk uang pendaftarannya itu Rp850.000. Terus uang pembangunannya itu Rp600.000. Total biaya semua itu ada Rp1.450.000. Bayangkan kabupaten yang baru saja sudah bisa menggratiskan sekolah tuh luar biasa. Ketapang ini 1, lebih lah T-nya. Tidak mampu. Tidak, di Ketapang ini pun kebanyakan istilahnya mayoritas lah. Kalau setingkat SLTA itu banyak ke KKU mereka tuh. Oleh karena ini merupakan program nasional, Ketapang mau nama harus ikut jejak Kayung Utara. Bagus. Sekolahkan di KKU aja. Jelas sekali kepengen seperti Kayung Utara, sekolahnya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Pendidikan gratis bukanlah suatu slogan dan bukanlah suatu iming-iming belaka. Namun, pendidikan gratis merupakan suatu realitas yang ada di Tanah Kayung Utara ini. Kalau saya pribadi sih, malah dengan gratis itu jadinya lebih terpacu gitu. Maksudnya, sayang sekali kesempatan sebaik ini dilewatkan untuk cuman berhura-hura gitu. Jadi lebih baik udah mendapat pendidikan yang lebih baik gitu kan. Kenapa harus dibiarkan terbengkalai? Jadi harusnya tuh tetap semangat terpacu untuk belajarnya tuh lebih baik gitu, lebih besar. Saya sangat termotivasi sekali karena saya sendiri dari keluarga yang kurang mampu juga, karena dengan adanya pendidikan gratis ini jadi saya bisa bersekolah dengan sampai tingkat ke SMA seperti sekarang ini. Karena saya termasuk orang yang beruntung. Beruntung dalam bidang apa tuh? Pendidikannya gratis gitu kan, jadi nggak perlu ngeluarin biaya sedikit pun untuk biaya administrasinya. Satu hal yang mengganjal di dalam pikiran kami, benak kami ya, untuk semua masyarakat Dusun Jelutong, masalah pendidikan. Nah, masalah pendidikan kadang-kadang gurunya kadang-kadang ngajar satu hari, sebulan tidak ngajar, satu minggu tidak ngajar. Cuma harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Kayung Utara, tingkatkan pengawasan pendidikan yang ada di dusun kami, itu saja. Saya berhak untuk nuntut mereka, ya. Ternyata dari laporan masyarakat juga ini kan banyak tenaga pendidik yang sering tidak ada di tempat, ya, tenaga medis juga seperti itu. Nah, mestinya ini saya berharap ke depan mungkin saya akan membuat suatu aturan kembali bahwa guru-guru di daerah-daerah terpencil yang mendapatkan hak tunjangan tempat tugas terpencil itu apabila meninggalkan tugas atau desa tersebut harus sepengetahuan kepala desa atau kepala dusun. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar 23% hanya untuk pendidikan di Kayung Utara ini. Tentunya, alokasi dana ini tidaklah sedikit. Dan hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidaklah main-main dalam melaksanakan program kerjanya.
saya sebenarnya melakukan survei. Ya, ini bicara untuk ke depan, apakah penyelenggaran, karena saya akan berakhir masa jabatan saya 2013, saya pengen lihat apakah di dalam hal penyelenggaraan pemerintahan ini saya sudah melakukan dengan benar. Ya. Ternyata 86% masyarakat melihat kebijakan dan program pemerintah khususnya pendidikan dan kesehatan gratis itu adalah yang paling bagus.